Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini gua bermain game Evil West. Dan teman-teman, akhirnya gua nunggu-nunggu game ini dari list juga teman-teman di PC. Entah mungkin gue agak lewat beberapa hari teman-teman sebenarnya, cuman ya gue udah nunggu game ini dan untungnya ya PC gue masih kuat untuk bermain game yang baru ini teman-teman. Dan kita bermain gamenya ini kita gak tahu ya seperti apa gamenya, tapi mudah-mudahan seru sih. Ini dan semuanya gue udah setting ini true death, ini gue bakal aktifin soalnya kalau misalnya kita meninggal ya beneran teman-teman kita bakal kehapus semua progresnya. Gue gak mau seperti itu, dari sini normal aja mainnya. Ini ada aim support, ini aim assist ya, ini pakai assist aja biar auto aim enak juga. Gak ada lagi, ini ada combo tracking, ini mungkin buat nge-combo kalau misalkan ada di belakang gue ada yang mau combat gua, mungkin kayak Gato War teman-teman, mungkin tidak ya. Yaudah yuk kita bakal lihat saja seperti apa gamenya. Gue udah aktifin subtitle kan tadi kan, atau belum? Gue agak lupa sih, mudah-mudahan aktif subtitlenya ya. Soalnya agak susah kalau misalkan gak ada subtitle gue nge-translatein ya. Oke. Okay. Nah bener. Of the founding fathers, dark forces have been preying on America. Ini kayak pas waktu zaman cowboy sih. Vampires continued. A secret organization has trained people with remarkable skills. The agent's duty is to protect ordinary people from the forces of evil. Yap, ini zaman itu. Flying Wild, ya kan? Oh itu namanya, nama publisher-nya ya. FUS. Wah, ini gak tau lagunya kena copyright atau enggak ya. Mudah-mudahan gak ada copyright sih. Ya ini bener-bener zaman cowboy banget teman-teman. Jadi ini oke, bentar ya, biar gak mau jelasin dulu. Wah lagunya gede banget sumpah. Segedein lagunya. Mereka mau maling kah di sini kah? While we're on the dynamite, Chester will be none too chatty with his guts sprayed all over a train carriage. I know how to shape an explosion, Edgar. Okay. It's coming. Wait for it. Uh-huh. Jadi di sini ada pamper ya, makanya mungkin kayak zombie gitu nginfeksi orang-orang. Yeah. Gak tahu sih. Hero's not gonna be happy about the bridge. Hero could suck. He's the Secretary of War, not the Secretary of Bridges. Masa kowe kasar banget sumpah. Let's go have a look see. I go high. Oke. Okay. Kita bakal split sama teman kita ya. Jadi sekarang sedang memburu Evil ataupun Vampire di sini. Kita gak tahu seperti apa. Dan welcome nun di Evil West. Gue pakai kuda dong, bisa pakai gak? Gak bisa ya. Sekarang kita suruh kesana. Karena bling-bling ini. Sulit kan? Gak takut apa itu? Gue gak tahu nih, style-nya kayak game apa ya? Style-nya. Oh no. Ini gara-gara kita ngancurin agar bisa mengambil seseorang di sini. Ini kita ketemu orangnya harusnya sih. Oke. Okay. Sekarang kita kemana? Udah mau keluar sana ya. Coba kita petik ke sini itu dapat. Ini style-nya kayak game apa nih? Kita gak tahu ya. Kita lihat tuh ini apa? Some players allow to perform special attack action. Oke, okay. Ini gue bisa spasi kalau misalnya ada tanda kayak pecut gitu. Ah, uy. Kayak itu Indiana Jones, teman-teman. Apa nih? Tunggu cek belakang dulu. Ada itu ya duit ya teman-teman. 66 bucks. Mayan. Oh, no, ada bandit. Empan. Ada bandit di sini teman-teman. Siap banget. Oh no.
Apaan tuh? Oh ini kayak yang dibilang-bilang evil itu. Oke. Okay. Wow. Apa nih? Kok gue kayak inget kayak game suatu nih. Mirip itu teman-teman. Tujuannya. Mirip God of War ya. Coba ada NM. Apa nih? Lore. Oh ini nih. Infective Vessel ya. Ini ada itunya bacaannya teman-teman. Ini kayak, oh ini kayak vampir gitu. Ini untuk suka ngejilat darah. Oke. Okay. Itu lagi ya teman-teman. Jadi kita bisa nggak tahu ya bahwa saya ada musuh-musuh sini. Apa lagi nih? Evade attack enemy. Oke, okay, ada tap dodge buat ngedodge doang. Wah ini bener style-nya kayak God of War. Gue tahu nih. Soalnya God of War juga ini ya. Roll gini teman-teman tuh. Wah sumpah. Eh, nggak kena kill. Mama masun. Apa nih? Oh, itu gue tahu kalau misalnya kita gini nge-cut gitu, ini kayak itu ya, kayak... Wah ini bener-bener sumpah. Kok gue kayak ingat kayak game itu ya? Kayak God of War gue main. Ih, seru banget sumpah ini. Kita bisa ke sini? Gak bisa ya, karena di sini gak ada tandanya. Kita disuruh ke sana doang teman-teman. Bentar. Pasti kita ke sini sih. Kita cek dulu nah suatu. Lumayan duit teman-teman. Udah lagi ya teman-teman. Ini game by the way ringan ya, karena ini masih Unreal Engine keempat tuh namun gamenya walaupun game baru. Oke, okay. Apaan? Kok gak bisa? Hah? Oh, spasi! Born 1857, oh ini apaan? 1864, oh ini mungkin tentang itu ya? 1881. Arranged in order of vintage like fine wines. Oh, ini cuma tanda buat wine doang untuk membuat anggur teman-teman. Berarti di sini sedang ngangkut anggur ya. Tapi kenapa ada Ivo juga di sini? Wah, para banditnya teman-teman. Fuck. Berarti gue bandit kah di sini kah ceritanya? Soalnya emang zaman cowboy itu banyak bandit teman-teman, bobrok banget zaman dulu itu. Boy, di Amerika itu ya. Oke. Okay. Nah ini, dapat ambil kita nih boxnya mungkin buat upgrade atau buat beli suatu kah kita gak tahu. Ya, tangannya lihat ya, tangan dia itu bener-bener kayak pakai suatu gitu. Apa lagi dia? Oh ini gue tahu. Oh ini bukan ini. W dan spasi terus press itu ya, press klik kanan. Coba ya, coba. Masih gue udah pernah deh. Atau belum? Oh, belum nih. Sabar. Mau masuk. Nyapa lagi nih kok. Wait, hati-hati cuy. Gak tau sumpah. Maning gue langsung. Mau lagi. Langsung maning gue asem. Hati-hati. Gak bisa datang teman-teman, hati-hati nih. Tuh ada indikatornya teman-teman. Ya bener kayak indikator itu ini. Ini kan misalkan diberikan kita ada nyerang, warna merah ya tandanya ya. Darah gue kenapa? Kok itu tiba kurang? Ada, oh udah healing namanya sini, cip mencet C ya. Kalau gitu aja nge-healing langsung full ya. Oke, nice. Jadi kita bisa nge-healing juga otomatis. Ada skill ya mungkin. Oke, cek poin lagi di sini. Cek skill dulu takutnya ada diet, lumayan diet teman-teman. Apa lagi nih? Ini dia tadi ya, uppercut teman-teman. Oke, jatuh sini. Mama masen. Easy my friend. Oke, hati-hati cuy. Ada menyerang makam kita, sabar. Langsung pecah kau, ah. Ada lagi? Udah habis ya. Kita maju lagi itu teman-teman. Oke, pas dari form yang kita lakukan ini. Apaan tuh? Oke, ada duit. Main juga duitnya teman-teman ya. Nice, dapat 47 bucks. This would be a bad time for this thing to collapse. Oke. Okay. Itu musuh lagi kah? Ntar cek belakang dulu. Ah, nih dari sini ya. Mereka itu spawnnya dari peti ginian, teman-teman. Jadi emang kayak vampir gitu ya. Oke. Okay. Oh, ini tahu, udah tahu. Oh, kita bisa ngancurin mereka langsung pas gitu ya ke tempat itu. Ada gak di sini? Oh, ada tuh. Oke, okay, gue bisa sih. Easy my friend. Mama masuk sini lu, ha? Kena langsung. Easy.
Sabar. Aduh, kena gua. Healing dulu lah. Oh, di sini ada itu teman, ada cooldown-nya ya. Kalau misalkan healing itu di sebelah kiri kalian, saya lihat ada cooldown-nya teman. Jadi kalau misalkan kita healing harus pas ya waktunya ya. Jangan sembarangan healing. Bahaya banget kalau misalkan sembarangan healing. Udah, kita lanjut lagi sekarang ke sini. Oke, udah gak ada lagi kan, gak ada item-item di sini. Yuk, kita ke bawah. Takutnya ada satu item yang berguna banget. Apaan lagi nih? Boss kah? Paling kayaknya lebih kuat sih. Apaan lagi? Enemy special attack. Update dia unstoppable by Rogue minus press R. Oke, jadi kalau misalkan ada musuh yang menggunakan special attack di sini, kita dapat menstopnya menggunakan pencet R ya. Nah, kalau misalkan ada warna merah gitu, R tuh. Woi, aduh. Slot gua. Lu makin masam sama gua. Wash. Nah, itu rasanya gua pencet R tadi ya. Ngapain langsung? Wait, gak kena. Wait. Waduh, kena lagi dong. Hati-hati. Apa nih? Oke, ada final glow di sini. Kalau misalkan glow gitu ya. Nah, ini. Oh, nice. Jadi mereka bisa nge-stun ya. Kebara gue harus pulang lagi, teman-teman, enggak apa-apa. Bisa gue masuk ke sini, ada lore lagi di sini, teman-teman, baru The Genug Giant ya. Ini apa lagi nih? Satu lagi nih. Oh, ini enggak, bukan apapun ya. Ini namanya Giant gituan, memang kayak Giant sih. Oke. Ini mungkin ceritanya ini seperti itu, teman-teman. Cerita zaman Giant Fakir gitu. Walaupun memang fiksi itu. Apa lagi nih? Nah, teman kita. Dia pakai apa tuh? Rifle harusnya sih. Langsung meninggal satu. Sabar. Nice. Kena lagi. Yang terakhir nih. Wah, susah banget nih. Nice. Langsung meninggal. Jadi kan misalnya kena gitu langsung meninggal ya. Ada lagi? Beres? Belum dong. Ayo, dia kena. Nah. Sudah ke bawah gak? Wah. Hati-hati. Mending gue SM. Oh, bisa ke bawah. Nice. Hati-hati cuy. Wah, banyak banget musuhnya. Sabar. Nice. Hati-hati. Kayak spesial attack dia. Mama sempal pecah, ha? Ini apaan sih nih, diang-diang? Ini gak tau ya, gue bisa gak ambil juga nih. Mungkin bisa gue pecahin gitu loh, kayak God of War gitu. Mungkin darah atau apa, gue gak tau. Kalau misalkan warna merah di God of War itu ya, Rex ya. Oke, hancur ya, friend. Oke, lanjut lagi. Nice. Wah, parah banget ini, sumpah. Dari gara kita ya. Oke, sip to run, gue tahu ini. Standar Christ banget ya. Worst damn barbecue ever. Ini satu. Apa nih? Oke, gue tahu apa. Gue skip aja nih ya, mungkin ini gak terlalu penting. Walaupun emang gak ada jalan ceritanya harusnya. Cuma gak terlalu penting banget. Biasanya itu gitu aja. Yaudah, kita bakal lanjut lagi itu, teman-teman. Ke checkpoint. Oh no. Hancur lagi. Apa lagi sekarang? What? Kita sekarang akhirnya bisa pakai revolver ya. Ini ciri khas banget dengan zaman cowboy. Chat teman-teman. Saya bete makin. Di sini ada itu ya, ada ammonya. Jadi jangan sembarangan pakai juga sih. Ini gak asem. Nice, supaya dia langsung bisa meninggoy. Aduh, gak kena. What? Gak meninggoy. Hati-hati cuy, datang gua. Dah lu, asem. Ada lagi. Waduh. Lah kok gak kena? Jati. Jati cuy. Sabar. Malam asem. Kalau misalkan gue jalan menurut, kita agak lama ya. Cooldown ya. Wah, no, sabar.
malah makan dua orang sekaligus supaya nyebar banget. Parah banget ini. Wih, hati-hati. Gede deh. Wah, no. Ada gue kok dikit banget namanya. Nice. Oh, bener darah itu dari kelawanan merah ya. Nah, menunggoy. Nice. Tuh. Jadi ada darahnya ini. Oke, buat darah ternyata itu. Kita boleh tahu sekarang. Lanjut lagi ya teman-teman, udah beres. Aduh, masih cukup gue. Oke, ini gue harus punch ya katanya. Atau dipukul. Road clear. Udah lanjut lagi ya teman-teman. Berarti kita sekarang ke sini. Ini banyak banget peti-petinya, sumpah. Ini bikin spawn itu ya. Nge-spawn musuh-musuh. Tuh, banyak banget petinya. Jati. Oke, langsung kita bertemu dengan yang kita itu ya. Target. Kita bounty hunter atau bandit sih? Kalau misalkan bounty hunter harusnya masuk akal. Siapa nih boy? Hot. Oke, itu uppercut enemy no hot. Oh, oke, ada itu lagi, itu uppercut tipe apa namanya. Jadi bisa gue gini nih. Bisa gini. Nah, terus. Oh. Sama aja sih itu sih. Kombonya gak terlalu penting ya. Apaan tuh? Kalau baru teman. Oke. Selamat banget, sumpah mungkin berat ya. Ini kayaknya berat banget tangannya. Oh no. Kita bertemu bosnya nih, yang kita targetkan ya. Mana lu, ha? Cek dulu skilling. Item kah? Oh, kesini bener. Bentar, gue satu di sini. Nice, duit lagi. Oke, mayan. Oke, sekarang kita kesini nih. Ih, ini apaan? Sudah deh. I can smell you, Chess. You lousy skunk. Oh, kita kesana ya. Bentar. Tuh, kita ada duit tuh, temen. Jadi kalau misalkan ada jalan, di game-game ginian itu ada jalan, kita cek belakang atau sebelah kirinya. Atau pokoknya belakangnya deh. Kita cek belakangnya. Jadi kita tahu ya. Pasti ada item gitu. Oke, ke atas gimana? Oh, spasi lagi ya. Jadi intriknya spasi, teman-teman. Bukan F atau bukan E. E buat nembak. Oke, maju lagi ya, teman-teman. Mana lu, ha? Nah! Oh, bukan dong. Oh, teman kita. Wah, waduh, dibagian. Wah, no. Wah, bentar. Jatuh, my friend. Gue cek ini deh. Oh, gitu. Waduh, kena lagi dong. Ngapain, ha? Iya, elah, kena gua. Sabar. Nice, kena. Ini ada itu sih. Cuman itu udah kuat ya. Hati-hati. Oke. Minggu, nice. Minggu satu, teman-teman. Darah, please. Nice, darah guys, ngeliat lu lagi. Ini sedikit. Sekarang kita kemana, cuy? Nah, halo. Wah, bos dong. Keluar bos di sini. Oke. Mari kita coba squad apa bosnya ya. Waduh. Wait. Oke, hati-hati. Waduh. Sorry, galak nomor ya. Hati-hati. Di sini ada, oh, ada tanah ya. Gitu. Waduh, kena gua. Woi. Mana? Woi, hati-hati. Ini bisa itu seharusnya sih. R ya, cuma gak waktunya, temen. Gak susah. Mending gua asep. Jangan sedar dulu, temen. Sayang banget. Sayang darah.
Ya elah, nah ini baru pakai. Sabar. Ini punya ini sih enak banget sih. Minggoy langsung. Akhirnya minggoy juga nih. Tuh, ngapain tuh? What? Nice, right, dapat Chester. Yang baru lagi. Sekarang kita harus bertemu dengan Chester Morgan ya. Oke, lihat tanahnya sih. Kita cek screen dulu, teman-teman. Apa nih? Oh, ini tempat tadi ya. Oke, tadi lore baru, teman-teman. Monster baru sih. Carrion Hux, temannya ya. Ini gede banget, sumpah. Dan susah banget dikalahinnya tuh sekarang untuk early gini. Terlalu kuat, teman-teman. Yuk, lanjut lagi sekarang. Ini sebenernya matinya sih kayak ingat kaoblat ya. Still on your father's leash, I see. Oh bener! Hampir ya. Begitu gold, teman-teman. Way to the gathering, Chess. What's this? Catering? Why, I have no idea what you're... That big shiny ball out there is no good for your sensitive skin. The sun's not to know what they'll do to me. Fun game. Let's test that theory. No, no, Richard, stop! Belmontville! the gathering's in Belmontville! Excellent choice, Chester. And since you're feeling so damn helpful, we're gonna be needing a guide. Consider it a promotion. Dipshit. Belmontville's a long way from the manor. We're on a clock here. We've been hunting Debono for 3 months. What's another few hours? Have it your way. But your father's gonna have your ass as an ashtray if we don't make that presentation. You're retired. What's he gonna do? Fire you? Oke, akhirnya kita dapat teman-teman yang kita tuju, yaitu seorang vampir. Ciri khas vampir emang kelemahannya dari cahaya matahari. Dan dia kayak ngasih informasi sesuatu, cuma gue gak paham informasi apaan. Nanti kita taunya di pas waktu nge-translate harusnya sih ya. Taunya itu. Wow. Oke. Sumpah kayak nonton film gue. Berarti kita bounty hunter di sini. Minds, huh? We're gonna be walking blind into a damn maze. And if our tick friend here is telling the truth, the bottom's gonna be right in the middle of it. I don't think I'm in a position to lie, do you? That's the spirit, Chester. Now you lift those fancy illusions, and who knows? Maybe you'll make it out of this after all. The glamour! Even I have my limitations, Mr. Gravener. You want a limitation? How about walking around without a head? Parah banget ini kota. Ini kota kan harusnya kan? Atau pasal perdesaan gitu. Crawling with familiars. No question. Diserang kah? And where tepatnya. Do you think you're going? Judging by that tone of yours, sounds like I'm making sure fancy pants here doesn't make a run for it. In broad daylight. That's why we need familiars. I'm starting to question your qualifications for this job. Those ass licking. Tick lovers should be shot on sight. What the hell? Maybe we can play with dynamite out here too. Right, Jess? I'll make you a new waistcoat. I don't believe my tailor would like that. See? You're bonding already. Eat me. Jadi emang ciri khas dari vampir itu teman-teman ialah mereka itu punya bawahan ya, entah itu serigala ataupun manusia serigala ataupun ghoul. Ghoul itu kayak jenis zombie pemakan daging atau darah seperti itu teman-teman ya. Nah di sini sekarang kita punya senjata baru. Cerita apa tadi gue gak tahu. Baiklah. Oh, oke, okay, chat ini ya. Aim seperti biasa, teman-teman. Oke, okay, gue bakal coba lanjut lagi sebentar mungkin. Ini bisa langsung set gak sih? Karakter, game. Gue bisa gak set gak sih? Gue kok gak ada set-setan di sini. Ini auto set, teman-teman ya. Ya kan? Coba cek dulu deh. Gak ada loh. Gak ada loh. Jadi gue bakal lagi sebentar mungkin teman-teman. Lumayan duit.
Nice. You know, the can is right there in front of you. Oh, shut up. I told you my sight's not recovered after the change. Hey, so you're telling me it's not the booze? Oh, mereka sedang latihan tembak ternyata. Oke, gue sekali mereka sebenarnya sih. Ah. Ah, gini aja deh. Ah, biar cepat teman-teman. Sebenernya ngelain bandit ternyata ya. Langsung hancur banditnya dong. Gini nih, oke apa lagi nih? Use the RT report to shoot the lower weak spot. Oh, ada weak spotnya. Oke. Okay. Mana mereka? Itu tuh. Oh! Wuh! Mama hancur. Langsung hancur, teman-teman. Iya. Siang banget. Ada bandit di sini ya. Hello? Anybody here? Kayaknya aman sih teman-teman. Kita benar-benar ke tempat bandit ini sih. Oke. Okay. Sekarang kita kemana? Sini sih. Nice. Pan. On the money. Ambil duit ya di sini ya ternyata ya. Oh, kusia banget digantung dia ya teman-teman ya. Sekalian dulu teman-teman. Oh, gue bisa kesini. Oke, okay. Cuman nggak ada apapun sih, kosong banget. Ini kenapa tempatnya hancur banget? Apa nih? Nice, duit lagi teman-teman. That's mine. Oke, okay. So far so good, gak ada musuh lagi. Kita kesini kah? Coba dulu kesini deh. TNT eksplosif. Oh shoot. Nice. Bentar ya, coba kita ke sini dulu mungkin. Kok gak kena? Bentar. Hey. Nah. Raps. Sudah kuduga ada duit di sini ya. Duitnya banyak harusnya sih ini sih. Lagi-lagi sebentar lagi ya, kita lanjutnya. Mungkin dia auto save atau gimana, juga tahu udah save-savean ini. Juga tahu kosongnya seperti apa save-saveannya. Oke. Okay. Oke. Okay. Wah. Siapa tuh? Wah, pakai rifle ini sih. I'm gonna hang your head on a wall. Oke, okay, kita bisa lawan kah? Masih bisa sih. Ya, salah gua. Nice, langsung mending goy. Aduh. Sabar cuy. Susah banget sumpah. Susah banget aimnya teman-teman. Nice. Oke, okay, ya udahlah babak dulu ya. Meninggal langsung, ha? Coba lagi teman-teman. Ini kan misalnya kita kena pas dengan kelemahannya langsung meninggal ya mereka ya. Cuma gak susah lawannya sih. Ada lagi? Ada lagi yang mau ah? Kayak gada-gada. Ancurin aja nih. Out of my way. Smells of ticks. Gathering must be close by. Nice duit. Lah ini buat apa coba? Kamu nggak bisa keluar. Sabar ya, kita cek dulu skilling dulu teman. Oke, okay. Ini ada satu kah? Bisa gue hancurin, gak ada tandanya. Di sini auto reload ya? Jadi gak bisa otomatis, bisa otomatis teman-teman. Harusnya kita tenang sih, gak usah reload-reloadan. Gak usah reload-reloadan teman-teman. Tapi ngomongnya gitu. Dah, mati gak ada apapun, kita lanjut lagi. Nah. Cutscene lagi teman-teman ternyata. Oke, mau kita lihat ya. Sampai sini sekarang tuh ada. Gak bisa ganjurin dong. Aneh banget. Aduh. Namun teman-teman tuh gamenya mungkin sampai sini dulu teman. Dan ya, gue seru banget, suka banget gamenya, gameplaynya bener-bener
ada beberapa campuran genre-genre yang gue suka, dan juga di sini kita bisa explore halusnya sih, semi open world mungkin gamenya. Dan kita nggak tahu rasanya di sini zamannya di mana-mana, zamannya itu zaman penuh dengan gong ataupun kayak vampir gitu, dan mereka semua kayak musuh ataupun menyerang manusia seperti ya seperti umumnya gitu loh teman-teman. Dan yang kali bulan teman, dan sampai jumpa di next video. Bye.